Mie ayam. Nah, jadi kita sekarang lagi heboh mau piknik ya. Halo Zea. Ya, cuci tangan dulu. Jadi sekarang kita mau jalan-jalan. Ya kan? Tapi kali ini kita nggak naik-naik. Halo. Uti. Cantiknya. Kakak. Halo. Sayang Uti dulu dong. Mwah. Halo, Papa. Halo. Sudah apa? Nah, jadi sekarang kita mau piknik. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Foto dulu, Kak. Foto dulu dong. Ya, sini deh. Kak, foto dulu, Kak. Sia. Sia, agak ke sini. Awas ketabrak. Sia. Ya. Nah, ini adalah mie ayam yang sudah pertama kali datang. Kemudian sudah gembira itu datang. Ini kita udah pernah preview ya, ini di Blangkon. Oh, teman-teman udah sering lihat juga di reviewnya Manda. Nah, ini kita diajakin sama Agung di sini dan ada berbanyak. Oh, ada Manda juga. Nah, sekarang aku mau mencicipi makanan. Ini adalah mie ayam Blangkon. Isinya apa? Mie ayam. Ini adalah mie ayam yang pastinya pakai bakso dan juga pakai pangsit. Lagi males makan nasi, jadi kita pakai ini aja. Tapi aku tinggal nunggu minumku. Nah, kemudian ini adalah ketemu lagi sama Manda. Jadi kelapa mudaku belum datang, tapi sekarang aku mau review dulu makan. Nah, ini adalah mie ayam aku. Dan tumben ini anak laki-laki belum kesini, tapi hitungan ke-5 dia masih akan datang. Terus dia pasti ingin ikut tahu aku lagi review apa. Kak, nanti lagi review nih. Oh, masuk enggak? Nah, jadi ini adalah mie ayam aku. Nah, kan dia masih masuk. Ini adalah mie ayam Blangkon. Tuh, isinya mie ayam, kemudian ada pakai bakso. Kita tuang baksonya. Wow. Kasih dia tanya. Sambal. Apa namanya? Kita kasih lu ini belum datang ya? Kecap sama sambelnya ya? Belum ya. Nah, kemudian sekarang ini aku harus bagi dua sama kakak dulu ya. Enggak usah, coba aja. Kenapa Pak sayang? Awas kakak, nanti kena mukanya. Oh, itu pakai sendoknya Aunty tuh. Pakai sendoknya Aunty tuh. Mas, mas, minta kecap sama saus ya. Ini punya aku. Nah, jadi ini akan aku bagi dulu. Nih, mas sembutnya. Kemudian aku kasih kuahnya. Jadi kita mau review berdua sama kakak nih. Aku kasih bakso kakak juga. Kemudian aku kasih dia ayamnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita berdua sekarang mau review mie ayam Blangkon. Menurut aku sama kakak gimana ya? Sekarang kita mau icip. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan mie, kalau aku putar-putar jadi diganti semua kayak gitu. Nah, jadi ini aku harus tambah, soalnya tadi bener-bener rasanya tuh plain ya bang. Dia tuh apa ya, gurih ya enggak, biasa aja lah, pokoknya kurang sedap gitu kan ya. Makanya ini kita tambahin saus, kemudian ya aku juga perlu pakai kecap kayaknya teman-teman, karena apa namanya rasanya itu ya gitu deh gitu. Jadi ini aku tambahin saus, kemudian aku tambahin kecap sama kayak kakak nih. Jadi kita seleranya tuh manis ya teman-teman.
Sekarang kita cicipin kayak apa ini? Gimana kak? Nah sekarang aku juga mau icip. Ini udah aku tambahin saus, kemudian aku tambahin cabe dan juga aku tambahin kecap. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya terlalu manis ya. Nah gini, aku sama kakak ngasih ayamnya ya teman-teman. Nah akhirnya tiba mie hot plate-nya dan lalu disiram seperti ini. Dan hot plate dan kita lihat nih makan mie. Kirain itu mie ternyata mie hot plate nggak ya. Kering. Keren banget ini. Mau jadi ini kita berdua makannya mie pakai sayur dan. Jadi sampai ketemu lagi dengan kita berdua. Ya. Tungguin habis ini kita mau launching tentang apa yang bisa terbang. Drone. Yeah. Tungguin ya di channel kita. Sekian dari Manda dan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.